السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد شافينا محمدين صلى الله عليه وسلم وآله اله وأولاده يا ولا جميع الانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء والصالحين صحابه ديوان تبيين <applause> وتبيين تبيين ومن جمعهم من الدين ولا جميع مسخينا عن من جميع آبائنا وأمهاتنا امهادنا سد الدين Allahumma wa tuhriyatina wa salamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyai minhum wal ammat sunhasa ilal arim billah hamad bin ato ilah dari nafan bihi wa bi'ulumihi fin darain anta alina barakati wa syafaati wa karamati fi dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatiha audzubillahi minasyadhanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين <applause> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى <applause> ونفعنا بما بعلوم الدارين بسم الله الرحمن الرحيم مجاهدة النفس mujahadatun nafsi utawi kubab mertelake merangi hawa nafsu nanti jihad berperang melawan hawa nafsu nanti bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus mengalahkan musuh-musuh kita di antaranya adalah hawa nafsu Nabi sampaikan, "Aku tidak nafsuka jambaika musuh yang paling berat Bagimu adalah nafsu yang ada pada dirimu. Keinginan untuk meninggalkan uh, ibadah, keinginan untuk melakukan maksiat sangatlah besar sekali. Sehingga kita tidak boleh untuk mengikutinya. Tidak boleh kita membiarkan nafsu kita. Kita harus kalahkan, kita harus jihad, kita harus berperang, kita harus lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. pun atau ilah dari tu antu jahida nafsaka wa anta tuqawiha bisahawati khata tahlibaka aturitu noto ngarpaki sopo siro antu jahida ingin to merangi sopo siro nafsaka ing nafsu wa anta kalih utawi siro iku nguataki sopo ing nafsaka bisahawati klan piro-piro uh, kesenangannya nafsu lan pura-pura perkara kang den senengi nafsu sahwatnya hatta tahlibaka sehingga ngalahaki apa nafsu ing sira Daripun Ibnu apakah kamu berkeinginan untuk memerangi nafsumu kamu punya keinginan untuk melawan kemauan nafsumu untuk mengendalikan nafsumu padahal kamu telah menjadikan nafsumu itu kuat ya? menjadikannya kuat kalau kuat kan sulit untuk dikalahkan dengan apa kuatnya bisa khawat dengan mengikuti apa yang menjadi keinginannya okay. ketika kita memenuhi keinginan-keinginan nafsu sama halnya kita menjadikan nafsu kita kuat kalau kita melawan orang yang kuat tentunya kita sulit untuk mengalahkan karena nafsu lebih kuat daripada kita karena keinginannya sering kita penuhi kita tidak mencegah dari keinginan nafsu maka hatta tahlibaka sehingga nafsu itu akan mengalahkan kamu bukan kamu yang akan mampu mengalahkan nafsumu tapi nafsumu yang akan mengalahkan kamu jadi Ibnu ilah ini memberikan satu gambaran pada kita kalau kita tidak akan mampu mengalahkan hawa nafsu kita kalau kita terus membiarkan hawa nafsu kita, kalau kita terus mengikuti keinginannya hawa nafsu kita, agar tidak kuat, apa menjadi keinginannya kita tolak. Nafsu diibaratkan oleh Imam Ghazali, seperti binatang yang liar. Binatang yang liar itu tidak mungkin jinak dengan sendirinya, tentunya harus dijinakkan. Cara menjenakkan, ya, dilatih dengan hal-hal yang baru, yang tidak biasa dilakukan, dikurangi keinginannya, keinginan ya, keinginannya tidak dipenuhi, kemudian diarahkan untuk melakukan hal yang tidak biasa dilakukan, ya. sampai hal yang tidak biasa itu menjadi hal yang biasa, yang asalnya liar akhirnya menjadi jinak, yang asalnya tidak bisa dikendalikan akhirnya menjadi nurut bisa dikendalikan. Tapi kalau nafsu itu dikuatkan, nafsu itu dibiarkan, diikuti kemauannya, maka nafsu akan menjadi kuat. Ketika kuat, sulit untuk kita kalahkan, bahkan bisa jadi nafsu yang akan menguasai kita, yang akan mengalahkan kita. Sehingga kalau kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang tentunya kita akan rugi kita akan celaka nantinya kehidupan akhirat kita akan uh, celaka kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat Allah fakot jahilta Allah iling-iling fakot jahilta mongko teman-teman bodoh sopo siro. jika demikian yang kamu lakukan kamu telah bodoh ingin mengalahkan nafsu tapi nafsunya selalu diikuti maka yang mengalahkan bukan kitanya tapi nafsunya keinginan kita untuk mengalahkan nafsu memerangi nafsu di saat kita memenuhi keinginannya berarti itu bentuk kebodohan nanti cukup dikatakan bodoh seseorang jika kemauannya ingin mengalahkan nafsu tapi nafsunya justru diikuti bukan dia yang mengalahkan nafsunya tapi nafsulah yang akan mengalahkan dia fakot jahilta maka teman-teman bodoh sapa Kamu telah bodoh apabila kamu berkeinginan mengalahkan nafsumu tapi, tapi nafsumu kamu ikuti apa yang menjadi keinginannya. Nafsu akan menjadi kuat, kamu yang akan dikalahkan oleh nafsu. Kemudian Ibnu Atta Ilah memberikan gambaran kepada kita semua, fal qalbu sajaratun tusqa bima Falkol bumongko utawi ati ku sajarotun koyo dene kayu Tusko kang den siram opo sajarah Kang den sirami opo sajarah bima itu ati kelawan Banyu kang rupo toat Banyu kang rupo ngabukti marang Allah Ta'ala Hati itu ibarat seperti pohon Pohon agar bisa tumbuh dengan baik Daunnya bisa bertumbuh artinya bisa hidup ya, tidak kekeringan maka harus disiram dengan air kalau pohon disiramnya dengan air tapi kalau hati disiramnya dengan ketaatan kalau hati disiram dengan e, kemaksiatan ya, sama dengan pohon dikasih e, apa ya, sesuatu yang akan menjadikan mati ya. nah, sesuatu yang membuat pohon itu mati hati kalau Disiram dengan ketaatan akan menjadi subur, artinya jika seorang itu melakukan ketaatan akan berpengaruh ke dalam hatinya. Kalau dalam ungkapan, eh, "Apa yang dilakukan oleh dohir itu akan berpengaruh kepada batin, apa yang dilakukan batin akan berpengaruh pada dohir," tak tahu hadis Nabi, misalkan ala inna fil jasati mudhah idha saluhat salukha sairul jasad ingatlah seluruh, sesungguhnya di dalam hati itu di dalam jasad seorang itu ada mudhah, sekumpal daging atau yang disebut dengan hati ketika itu baik, maka baik pula perbuatan seorang ketika itu buruk, buruk pula perbuatan seorang itu ketika eh, hati baik maka pengaruhnya kepada perbuatan seorang, begitu juga Perbuatan seorang akan berpengaruh ke dalam hatinya seseorang. Ya, misalkan orang berbuat maksiat, maka sama halnya dia telah eh, memasukkan tinta hitam ke dalam hatinya. Semakin banyak maksiat, maka semakin gelap hatinya. Berarti, dengan ketaatan, dengan amal solih, dengan ibadah kepada Allah, hatinya akan menjadi terang, hatinya akan menjadi bersih. Ya, termasuk yang membuat iman seorang itu kuat ketika istiqomah dalam menjalankan ibadah. Jadi hati berpengaruh kepada tohir, tohir berpengaruh kepada batin. Di batin berpengaruh pada tohir, tohir berpengaruh pada batin. Ibnu Atta'ilah memberikan satu perumpamaan hati itu seperti pohon. Pohon akan bisa tumbuh dengan baik apabila disiram dengan air, begitu juga hati akan terus menjadi baik, terkontrol perbuatannya, tahu kewajibannya kepada Allah untuk senantiasa taat padanya agar dia selamat nanti di akhirat apabila terlalu melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wa samratuha wa wa thamaratuha utawi piro piro buai sajarah uh, wa thamaratuha utawi piro piro buai sajarah iku mawajiduha piro piro ngen nemune sajarah ay mayah laha min wujudani athari tu'ah min nurin wa waridatin taritu alal kolbi wa kashwin wa bashiratin eh, wa sajaratuha wa wa thamaratuha utawi piro piro buai eh kalau ibaratnya itu adalah pohon ya. Yani Karena kalau kita kaitkan dengan hati berarti buahnya hati ketika hati itu disiram dengan ketaatan maka hati akan tumbuh subur akan baik Ikumawajiduha, piro pira-pira kang den temu iku pira-pira kang den temu sajarah artinya apa yang dihasilkan oleh hati apa yang dimaksud mayah sululaha kalau hati itu baik maka akan menghasilkan e, sesuatu yang baik. Apa yang dihasilkan? Atharit toah minurin. Adanya dampak daripada ketaatan minurin, yakni hati yang terang. jadi untuk menghilangkan kesumpekan, hati yang gelap, hati yang galau, itu ibadah kepada Allah. Rasa galau, rasa sedih, rasa sumpek itu akan hilang hati hasil atau buah daripada ibadah itu akan muncul cahaya dalam hati, hatinya gelap, hatinya dipenuhi dengan cahaya sehingga hatinya bersih, berpikirnya jernih, waridatin dan juga ada nur yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala warid perkara yang diberikan Allah, hidayah, taufik, pemikiran-pemikiran ya, yang cemerlang, ide-ide ya, yang uh, berlian ya, misalkan itu alal qalbi, yang akan datang ke dalam hati, wakashwin dan terbukanya, hijab antara kita dengan Allah Allah bisa membukakan rahasianya kepada kita, dan juga punya basirah apa basirah? basirah itu pandangan hati yakni orang tidak hanya berpikir keuntungan sesaat dia berpikir akibat setiap perbuatan yang dilakukan kalau akan mendatangkan hal yang buruk, maka sebaik apapun, semanis apapun atau menyenangkan seperti apapun akan ditinggalkan. Orang punya basiroh gambarannya seperti orang yang tidak mau minum susu ketika susu itu di dalamnya ada madu, ada racunnya. Di saat ada racunnya di dalam susu atau di dalam madu, orang akan berpikir untuk meminum, tidak melihat manisnya susu, tidak melihat manisnya madu, namun yang dilihat adalah racun yang ada di dalamnya. Nggak, dia tidak mau meminumnya karena punya basirah eh, dia melihat atau dia meng, bisa menggambarkan akibat yang akan ditimbulkan kalau dia minum susu atau madu tersebut begitu juga ketika orang eh, melihat manfaatnya jamu manfaatnya obat walaupun obat itu pahit misalkan tapi dia tahu akan mendatangkan kesembuhan atas sakitnya maka walaupun pahit tetap ditahan akan dilakukan orang yang punya basirah selalu melakukan amal soli ibadah kepada Allah walaupun terasa berat karena dia yakin amal ibadahnya akan mengantarkan dia menuju surganya Allah membuat dia selamat dunia dan akhirat dan tidak berani berbuat maksiat walaupun itu menyenangkan karena maksiat akan mendatangkan kerugian besar baginya baik dunia maupun akhirat orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang punya basirah Orang yang punya basirah adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah basirah merupakan buah daripada istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim fal ainu thamratuha al i'tibaru. Fal ainu mangkau utai moto. iku thamratuha utawi buah ain iku al i'tibaru alap ibarat iku al i'tibaru alap ibarat mengambil pelajaran. Mata misalkan, mata merupakan anggota tubuh kita yang diimanahkan Allah kepada kita, mata digunakan untuk melihat dalam melihat dia bisa mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan dalam hidup mengambil pelajaran jadi ketika dia melihat sesuatu yang indah misalkan maka dia langsung mengembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa Allah lah yang menciptakan hal-hal yang indah tersebut sehingga dia semakin yakin tentang kuasanya Allah semakin semangat dalam me, apa, semakin semangat dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan ada peristiwa-peristiwa yang buruk, ada musibah-musibah yang terjadi, dia lihat dengan mata kepala sendiri dia bisa mengambil pelajaran subhanallah ya astagfirullah misalkan dia membaca istighfar ya Allah atas dosanya seorang akhirnya mendapatkan akibat yang seperti ini mendapatkan azab dari Allah dan itu jadi pelajaran bahwa kalau melakukan hal yang sama nantinya juga akan mendapatkan balasan yang sama orang-orang kafir Mekah dulu disuruh untuk etibar dengan peristiwa yang terjadi pada umat-umat yang sebelumnya di mana sisa-sisa daripada kejadian tersebut ada dalam perjalanan antara Mekah dengan Sam. Di saat dia melakukan perjalanan dagang di satu wilayah itu ada peristiwa yang bisa melukiskan atas ada satu tempat yang porak poranda akibat daripada perbuatan dari umat-umat yang sebelumnya azab dari Allah akibat dari perbuatan umat yang sebelumnya kalau mau mengambil pelajaran dari situ orang-orang kafir Mekah seharusnya mau beriman kepada Allah. Kenapa orang-orang terdahulu, umat terdahulu, kaum terdahulu di mendapatkan azab dari Allah, tentunya tidak serta-merta Allah mengazab pasti karena ada penyebabnya penyebabnya adalah ketidaktaatan mereka ketidakimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala jadi bisa mengambil pelajaran setiap apa yang dilihat menjadikan imannya semakin kuat ibadahnya semakin mantap ya. wal adza wal udhun samratuha al istima lil qur'an wal udhun utawi kuping Iku samrotuha utawi buai udun ikwa istimau ngrungu ambreh ngrungu qur'ani maring Alquran. Telinganya digunakan untuk mendengarkan Alquran. Telinganya digunakan untuk mendengarkan Alquran. Telinganya itu digunakan ibadah. Telinganya ketika sering sering, sering digunakan untuk mendengar uh, mendengar perkara yang halal, kayak. sehingga Uh, ada rasa ladat Ada rasa uh, tersentuh ya, Tersentuh hatinya ketika mendengarkan Al-Quran Buahnya adalah senang dalam mendengarkan Al-Quran Nanti mendengarkan bacaan Al-Quran Itu sangatlah senang Dan hatinya sangatlah tersentuh Dengan apa yang didengarkan Ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang janji-janji Allah Pada orang-orang yang beriman dan bertakwa Dengan adanya surga yang akan diberikan dan ancaman-ancaman Allah, peringatan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, yang berbuat dosa dengan neraka yang akan diberikan. Jadi telinganya akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang didengarnya, sehingga semakin bertambah kuat keyakinannya, semakin bertambah mantap amal ibadahnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman digambarkan dalam Al-Quran, lahum kulubulayyafkahuohu nabiha wallahum udhunul la yasmauna biha yeah. wallahum yubsiruna biha yeah. mereka uh, punya hati namun tidak digunakan untuk berpikir mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat melihat dengan mengambil pelajaran yeah. bukan uh, matanya buta yeah. matanya bisa melihat namun tidak bisa mengambil pelajaran setiap peristiwa yang dilihatnya dia punya telinga telinganya tidak digunakan untuk Uh, memikirkan apa yang didengarkannya atau gitu. hatinya digunakan dengan tidak digunakan untuk memikirkan apa yang didengarkannya lahum kulubun layaf kahu nabiha walahun walahun udun layas mau nabiha walahum ayun layub siru nabiha ulai kekal anam an, balhum atau mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang walisan samrotu azikru walisan utai lesan samrotu Lesan, lesan ketika tunduk kepada uh, Allah, hatinya itu tunduk kepada Allah. Lesannya akan terjaga. Lesannya ketika terjaga, maka buah daripada lesan, buahnya adalah arti kru. berzikir, jadi lesan senang digunakan untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah, untuk amar makruf, nahyul mungkar, untuk memberikan nasihat kepada orang lain untuk membicarakan ilmu itu bagian daripada zikir tulisannya ringan untuk digunakan mengatakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah tapi bagi mereka yang hatinya kotor dipenuhi dengan kemaksiatan keperbuatannya, perbuatannya lesannya tidak bisa dijaga pasti ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah yang keluar dari lesannya kemudian wal yadani warijalani samrotuha asa'yu fil khairat waliyadani uta tangan luru wari jalani lan sikil luru iku samrotuha utawi buai ya yadani lan rijalani e, samrotuha niki bil kalimatnya dengan mufrad bukan samrotuhuma artinya adalah hadil aldo rujuknya Samro samrotuha utawi buai hadil aldo yakni yadani dan rijalani iku asa'yu lumaku Asak yulumaku filkhairati dalem piro pira kebagusan. Asak yulumaku dalam piro pira kebagusan. Jadi ya. ketika hati seorang itu baik karena ketaatan selalu dilakukan, maka akan berpengaruh kepada tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya akan senantiasa menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya adalah asak yufil khairat senantiasa ringan. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ringan untuk melangkah menuju masjid, menuju musola, menuju majelis taklim, menuju tempat-tempat uh, yang diridhoi oleh Allah, eh, tangannya ringan untuk menolong orang-orang yang sedang kesulitan, nanti menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan selama hidupnya sampai dengan datangnya kematian. Wakbud Robbaka, hatayak diakal yakin sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Hati tangan, kaki itu bisa bergerak, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soli, melakukan ibadah pada Allah semata-mata karena hatinya telah baik, hatinya telah menghasilkan buah karena ketaatan demi ketaatan ibadah demi ibadah yang dilakukan sehingga berpengaruh kepada seluruh anggota tubuhnya matanya terjaga, telinganya terjaga, tangan dan kakinya terjaga, hanya amal soli, hanya kebaikan yang dilakukan. Okay. Faidah jafal kolbu sakotot samrotuhu. Faidah jafa mongko yang dalam nalikani garing opo al qalbu ati. dalam nalikani garing opo al qalbu ati sakotot mongko gugur opo samrotuhu buai kolbu. Kalau hati itu kering, tidak ada siraman ketaatan, jadi okay. hati itu bisa subur, bisa gersang, bisa kering. Kalau disirami dengan ketaatan, maka akan menjadi subur. Masuk ketaatan disirami dengan ilmu. Jadi, okay. kalau dohir kita butuh makanan, asupan gizi berupa makanan, maka hati kita juga membutuhkan asupan gizi berupa ilmu. Kita sirami sarami hati dengan ilmu maka ketika kering tidak ada yang menyirami ya, tidak ada yang menyirami ya sakotot samrotuhu maka akan berjatuhan buahnya berjatuhan buahnya artinya tidak bisa melakukan anggota tubuh kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan mata digunakan untuk melihat dan mengambil pelajaran dari apa yang dilihat tidak bisa Sebenarnya melihat ada kejadian yang bisa membuat orang eh, menyandarkan dirinya kepada Allah atau membuat orang menyadari tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, namun tidak sampai ke sana. Melihat kejadian orang lain, misalkan mati secara tiba-tiba, dia di hatinya mengatakan yang mati dia bukan saya, tapi kalau hatinya itu tersentuh, dia mati secara tiba-tiba ya. Saya bisa juga mengalami hal yang sama karena yang mematikan dia sama dengan nanti yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bisa mencabut nyawa orang tanpa adanya tanda-tanda tertentu sakit atau tua, Allah juga akan bisa mencabut nyawa kita dengan tanpa adanya tanda-tanda tertentu. Jadi dikembalikan, bisa mengambil kebajalan pelajaran seperti itu. Kalau tidak, seolah-olah yang mengalami hal seperti itu hanya orang lain dia tidak akan mengalami padahal bisa jadi apa yang terjadi pada orang lain terjadi pada kita kita masih belum siap untuk berpulang menghadap pada Allah karena masih sedikitnya bekal yang kita kumpulkan ternyata kita dipanggil menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada persiapan sama sekali karena tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan apa yang didengar fa'in ajdaba fa'akthir minal adhar fain ajda mongko fain ajda mongko lamun uh, gersang tandus uh, fain ajda mongko lamun garing opo alqalbu fa aktir, mongko ngekeh ngekeh no sapa sira ngekeh ngekeh no minal azkari saking piro pira dikir kalau hati sedang gersang hati sedang uh, kering nggih kering hatinya kering hatinya tandus nggih hatinya tidak subur maka siramilah dengan zikir 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 dalam arti membaca kalimat-kalimat eh, tasbih tahmid tahlil takbir eh, dan lain sebagainya atau zikir dalam arti melihat eh, merenungkan ya, apa yang kita lihat apa yang kita dengar ya, direnungkan dipikirkan termasuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an ya itu bagian daripada zikir atau tolabul ilmi bagian daripada zikir fasalu ahla zikri inkuntum la ta'alamun bertanyalah kalian semua kepada ahlu zikri ahli zikir yang dimaksud adalah ahlu ilmu bagi apabila kalian semua tidak mengetahui perbanyaklah berzikir pada Allah perbanyaklah mendekat kepada orang-orang saleh perbanyaklah untuk tolabul ilmi untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, insya Allah akan menjadi tumbuh subur. Hati kita akan subur kalau mengalami kekeringan semacam itu. Kalau kita biarkan, ya akhirnya tetap akan menjadi kering. Kita harus melakukan tindakan, kita tidak boleh diam. Kering dibiarkan, selamanya kering. Tindakan tidak ada, akhirnya hati tidak ada gerakan tidak bergerak untuk melakukan yang diperintahkan Allah untuk mencari bekal akhirat untuk beribadah pada Allah tidak ada akan terjerumus dalam kemaksiatan kemaksiatan takun kal alili takun lan ojo sopo kal alili koyotine wong kang loro ya kang ucap sopo alil kalau hati kamu sedang kering hati kamu sedang gersang maka janganlah kamu biarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang kamu lakukan seperti orang yang sakit mengatakan begini la atadawi hatta ajida asyifa la atadawi ora bakal golek tombo sopo ingsun la atadawi ora bakal golek tombo sopo ingsun hatta ajida sehingga nemu sopo ingsun asyifa aing waras saya tidak mau berobat nanti kan sembuh sendiri nah. saya tidak akan berobat biar nanti sembuh dengan sendirinya, seperti itu sama dengan orang-orang hatinya sedang kersang, e, hatinya sedang kering, hatinya tidak subur, tidak ada e, gerakan untuk melakukan e, ibadah, tidak ada keinginan untuk e, menjalankan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian mengatakan nanti kan akan bergerak dengan sendirinya, kalau Allah mentakdirkan saya akan juga menjadi baik. Oh, tidak boleh seperti itu, sama dengan kasusnya orang yang sedang sakit kemudian dia mengatakan saya tidak akan mau berobat nanti kan sembuh dengan sendirinya maka fakilah lahu fakilah mengkoden ucap maring al alil dari puna bin untuk menggambarkan siapa kita la tajidu asifaa hatta tata dawa la tajidu orang bakal nemu sopo siro asifaa as ing waras hatta tata dawa sehingga berobat sopo siro kalau orang yang sakit mengatakan saya nanti akan sembuh sendirinya tanpa berobat, pasti akan dikatakan kepada dia, kamu tidak akan bisa sembuh kalau kamu tidak berobat. Okay. Hati kamu tidak akan subur, tidak akan menjadi baik kalau kamu tidak mau melakukan tindakan uh, membaca zikir, datang kepada orang-orang salih, tolabul ilmi, E, merenungkan kehidupan ini bahwa ujungnya kehidupan ini ya kematian, setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan, harus seperti itu, diolah hati diolah agar bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jihad laisa mahu khalawah, ilar usul asinnah. Fal jihad kautawi perang, jenenge perang iku laisa ora ikul ma'ahu syaratani jihad opohala watun rasa manis rasa enak wa ma'ahu lan ora ono iku syaratani jihad ilar usul asinati ut angin utawi piro piro pucu e tumba angin piro piro pucu e tumba namanya berperang itu ndak ada enaknya pasti tidak enak tidak menyenangkan karena yang dihadapi adalah senjata-senjata tajam antara dua kemungkinan selamat atau tidak selamat. Kalau tidak membunuh ya terbunuh. Kalau e, pulang tidak selamat ya akhirnya mati di medan perang. Jadi orang yang mau berperang di jalan Allah itu luar biasa, dia mau berjihad, dia rela mengorbankan nyawanya demi agama. Demi agama sehingga Allah janjikan dengan e, surga yang tinggi yakni bagi orang yang mati syahid untuk mendapatkan nikmat surga yang lebih daripada yang lainnya. Karena memang benar-benar mau berkorban demi agama yang dikorbankan bukan sekedar harta, namun nyawanya rela untuk dikorbankan demi agama. Namanya jihad yang tidak ada yang menyenangkan. Pasti jihad itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena yang dihadapi adalah senjata-senjata tajam. Begitu juga jihad melawan hawa nafsu, Orang ketika melawan, mengalahkan nafsunya, berperang dengan nafsunya, pasti sesuatu yang berat yang akan dihadapi. Maka harus terus telaten, harus terus dilakukan sampai mendapatkan kemenangan. Kalau tidak telaten, tidak terus bertahan, tidak terus menyerang, tidak terus mengalahkan, akhirnya ya tidak akan berhasil kekalahan yang suku akan didapatkan. Fajahid nafsaka fajihad mengkomerangona sapa sira nafsaka ing nafsu ira maka perangilah nafsumu kalahkanlah nafsumu fahadah wa al jihad al akbar Fahadah hadza mengkotei mujahadatu nafsi montawi iki ki mujahadatu nafsi berperang melawan hawa nafsu itu wa yuhada <ikwa> al jihadu perang al akbar kang agung perang melawan hawa nafsu adalah perang yang besar perang yang sangat hebat perang yang sangat Uh, besar, ya, perang yang tidak uh, sembarangan ya. Seperti Rasul sampaikan, rojak namin jihatil aswar ila jihatil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Perang kecil yang dimaksud apa? Perang melawan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam. Itu adalah perang kecil. Padahal harus berkorban dengan harta dan nyawa untuk mendapatkan kemenangan. Dianggap sebagai perang kecil perang yang terbesar adalah perang mawan hawa nafsu rojak namin jihadil ashor ila jihadil akbar kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar pulang meninggalkan perang melawan orang-orang yang musuh Islam berperang melawan kemauannya hawa nafsu kecintaan kepada dunia kecintaan kepada makhluk bisa jadi menyebabkan kita berpaling dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ingin mendapatkan harta yang banyak, waktu bekerja tidak diluangkan untuk beribadah kepada Allah. Ini kan nafsunya begitu besar ambisinya untuk mendapatkan kekayaan, sehingga kewajiban ibadah ditinggalkan. Nah, bukan berarti Islam melarang orang untuk uh, bekerja atau orang untuk mendapatkan penghasilan tidak yang dilarang adalah ketika orang sibuk dengan pekerjaannya ibadahnya kepada Allah dilupakan kalau dalam hikam Allah sampaikan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibamingka dalilun alantima silbasi kesungguhanmu untuk melakukan apa yang menjadi tanggungan Allah yang urusan rezeki tanggungan Allah karena Allah sampaikan bama min dabatin fil ardi ila allahi rizquha sungguh-sungguh eh, sangking lemening, eh, sangking sungguh-sungguh eh, itu melupakan ibadah watak siruka Fima dan keteledoran kamu eh, meninggalkannya kamu terhadap apa yang diminta oleh Allah apa yang diminta kita diminta oleh Allah untuk beribadah kepadanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku berarti perintah Allah jalankan ibadah ini diabaikan e, mencari ekonomi yang merupakan sebenarnya adalah rizki yang menjadi tanggungan Allah itu dilakukan menunjukkan dalilun alantima al silbasurati mingkah bukti bahwa telah buta mata hati. Kemudian Wa'lam anasakla, waklam anasakla, anasakla la idalaha, waklam anasakla, setuhune wadon kang kelangan anai, wadon kang kelangan anai. Asakla alati tafkidu waladaha, asakla adalah perempuan yang kehilangan anaknya, punya anak, anaknya hilang, diambil orang, diculik oleh orang misalkan. La tidak ada hari raya baginya. Hari demi harinya itu pasti akan terasa berat. Susahnya luar biasa. La farohalaha, tidak ada kebahagiaan di hatinya. Sebelum dia bisa menemukan anaknya. La tas'urubibah dan dia tidak merasakan uh, indahnya hari rayanya karena di hatinya penuh dengan rasa kesusahan atas anaknya yang hilang. Begitu juga, la'idha wa la faroha liman kohara tahtal maksiyah. Tala'id liman kohara nafsau tahtat to'ah. Ta Fa'aradallah al-farah wa sa'adah. Begitu juga tidak ada hari raya. Tidak ada hari raya, nge, tidak ada kebahagiaan. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak ada kebahagiaan bagi orang koharo tahtal liman koharo tahtal maksiyah yaitu bagi orang yang masih di ditundukkan oleh nafsunya yang masih belum bisa lepas dari perbuatan maksiatnya masih sulit untuk menjalankan ibadah masih sulit untuk bangun pagi melakukan sholat masih sulit untuk menjalankan puasa itu termasuk orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan seharusnya seperti itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak akan merasa bahagia sebelum anaknya ditemukan berarti balilah itu orang yang akan merasakan kebahagiaan itu adalah liman koharo nafsahu yaitu liman ketewang koharo kang nyereng soponan man nafsahu ing nafsuniman bagi orang yang sudah mampu mengalahkan nafsunya Selama belum mampu mengalahkan nafsunya, belum ada kebahagiaan. Selama penjajah belum angkat kaki dari bumi pertiwi, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan dalam hidup. Harus bagaimana bisa mengalahkan para penjajah dari bumi pertiwi. Misalkan seperti itu. Bagaimana orang bisa mengalahkan nafsunya, tidak lagi dikendalikan oleh nafsunya, baru bisa bahagia. Belum bisa dikatakan bahagia belum dikatakan merdeka selama nafsu belum bisa dikalahkan dikalahkan tahta taati mengikuti kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi selama belum tunduk nafsu kita untuk menjadi orang yang taat belum bisa kita merasakan kebahagiaan seharusnya kita tidak bisa tenang sebelum mampu mengalahkan nafsu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala Laida lim illa liman jama'a sam'lahu ora ono iku maujud liman ketuwe wong liman wong uh, illa liman angin ketuwe wong jama'a kang lagi sopoman samlahu ing perkoro pisah pisaiman ndak akan ada kebahagiaan apabila dia belum bisa menyelesaikan urusan-urusannya belum bisa keluar dari segala persoalannya belum bisa keluar dari kemauan hawa nafsunya. E, Wallah alamiswaab. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Kita tajul arus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, al asri innal insana al khusrin illa Ilallah, Ilallah, amanu wa amilu salihati watawasambil watawasambil ila wa bil bil haqi wa Ilallah, bil Ilallah, 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 Ilallah,